pada pagi ini kita akan sambung lagi kepada hadis berikutnya yang juga berkaitan dengan bab taubah. Mudah-mudahan kita akan sering mengingati akan segala kesilapan-kesilapan yang pasti kita lakukan dalam hidup ini untuk kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tertarik sebelum kita bicarakan ini dengan suatu catatan ataupun ungkapan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, cukup terkenal. Beliau memberikan prasyarat untuk bertaubat kepada Allah itu dengan tiga prasyarat utama. Yang pertama, di mana beliau mengatakan yang pertama disebut al-ilmu, dan yang kedua al-hal, dan yang ketiga adalah al-amal. Ya, al-ilmu ataupun ma'rifah. Ilmu ni apa? Sebelum kita nak bertaubat ni kita kena tahu. Apa pentingnya taubat? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء لينها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا إنك أنت السميع العليم يا أرحم الراحمين ثم أما بعد حضرين حضرات مسلمين مسلمات أيها إبو إبو تونتوان بونبوان para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita peluang, ruang dan juga kesempatan oleh Allah untuk kita menyambung hayat kita di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita berdoa selalu pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memanjangkan hidup kita ini dengan keberkatan, iaitu dengan kita sentiasa mengisi ruang-ruang dalam kehidupan kita dengan perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan dan boleh untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita dengan usaha yang telah pun kita lakukan untuk terus memperolehi hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi insan-insan yang dicintai, disukai dan disayangi Allah, dan melayakkan kita untuk masuk ke dalam syurga-Nya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun begitu, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Tak tamat lagi bulan Syawal. Syawal adalah merupakan hari raya masyarakat kita. Dan apapun, mudah-mudahan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan puasa 6.
Sebab biasa nak kejar. Wah senang, siapa yang dah merdeka tu alhamdulillah. Tapi jangan berhenti untuk puasa Isnin dan juga Khamis. Yang mudah-mudahan itulah di antara salah satu gambaran daripada takwa yang telah pun disebut oleh Allah di bulan Ramadan. Allah menyebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hujung ayat itu Allah sebut dengan perbuatan yang sedang berlaku, ya? Dan perbuatan yang sedang berlaku ini, jika menurut kaedah di dalam ilmu balaghah ataupun kaedah yang dibicarakan oleh para ulama-ulama tafsir, itu memberikan gambaran at-tajaddud, sesuatu yang saling baharu memperbaharui. Benda tersebut tidak terhenti pada bulan Ramadan semata-mata, tapi perbuatan dan hasil takwa itu dia akan berterusan dan kemudian disambung semula bila Ramadan masuk untuk kita terus menambahkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan itu perlu untuk kita buktikan dan usahakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjelmakan kebaikan dan ketenangan hidup kita sepanjang kita berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini insya-Allah. Baik, para hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, seperti mana biasa sebelum kita memulakan perbincangan kita pada pagi ini, maka marilah sama-sama kita memulakan dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda sayang dan cinta kita kepadanya, dan mudah-mudahan syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kita perolehi insya-Allah. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah pun selesai membicarakan hadis yang ke-9 di dalam bab taubah. Perbincangan kita berkaitan dengan hadis tersebut, dan saya kira kita telah pun bicarakan pengajaran-pengajaran di sebalik daripada hadis tersebut, dan pada pagi ini kita akan sambung lagi kepada hadis berikutnya yang juga berkaitan dengan bab taubah. Mudah-mudahan kita akan sering mengingati akan segala kesilapan-kesilapan yang pasti kita lakukan dalam hidup ini untuk kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tertarik sebelum kita bicarakan ini dengan suatu catatan ataupun ungkapan yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, cukup terkenal. Beliau memberikan prasyarat untuk bertaubat kepada Allah itu dengan 3 prasyarat utama. Yang pertama, di mana beliau mengatakan yang pertama disebut al-ilmu, dan yang kedua al-hal, dan yang ketiga adalah al-amal, ya, al-ilmu ataupun ma'rifah. Ilmu ni apa? Sebelum kita nak bertaubat ni, kita kena tahu apa pentingnya taubat. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bicarakan bab taubat, bahkan Allah menyebut bukan dengan ayat biasa, tapi Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah, ya, dalam beberapa surah, surah An-Nur dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 222, ya, 222 itu dibicarakan di hujungnya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbut tawwabin, Allah cinta dan Allah sayang kepada orang yang bertaubat. Maksudnya apa?
Bila Allah menunjukkan tanda sayang dan Allah menunjukkan tanda cintanya kepada orang yang bertaubat, itu memberikan isyarat pada kita, kita kena banyak taubat. Surah Ali Imran, juzuk yang keempat, Allah minta supaya kita segerakan. Wasari'u ila maghfirah. Berlumba-lumbalah kamu untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beri gambaran pada kita, dosa yang kita lakukan di muka bumi ini terlalu banyak yang kita tidak mampu untuk melarikan diri daripada dosa-dosa tersebut. Lantaran daripada itu, taubat adalah merupakan jalan keluar untuk kita menjadi insan yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka kepada orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Maknanya dia bertaubat juga, dan ada juga menyatakan mutatahhirin ini adalah kelompok manusia yang sentiasa hidupnya dalam keadaan suci, mengambil wudu dalam kehidupannya supaya sentiasa bersih. Sebab salah satu di antara kaedah dosa kita akan tergugur daripada diri kita antaranya dengan wudu. Titisan air wudu yang jatuh daripada kita ini sebenarnya dia menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua adalah al-hal. Setelah kita bicara ilmu telah pun ada, maka akan terhasil kepada kita suatu gambaran dan perasaan pada kita. Perasaan apa dia? Takut pada Allah. Perasaan sedihnya atas sebab perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Dahulu tidak pernah terasa yang meninggalkan tanggungjawab itu adalah satu kesalahan. Bila belajar bab tanggungjawab, oh rupanya nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan nikmat. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah menyebut dan menyatakan dalam surah Al-Isra itu, Allah kata sesungguhnya pendengaran, wasam innas sam'a wal basar, penglihatan yang ada pada diri kita, semua kita melihat. Rupanya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan juga wal fu'ad, hati kita yang berbicara, yang tidak kelihatan itu mas'ulun. Ya, Allah mengatakan apa? Mas'ul. Mas'ul ini dalam bahasa Arab itu adalah ismul maf'ul. Kana anhu mas'ula, dia akan ditanya, disoal terhadap perkara-perkara dan segala apa yang berlaku daripada hasil ketiga-tiga anggota-anggota tersebut. Maka lantaran daripada itu timbul rasa, Allah rupanya banyak tanggungjawab-tanggungjawab kita yang masih lagi kita lalaikan, kita masih lagi tidak laksanakan. Lantaran daripada itu timbul pada perasaan hati kita ini untuk berasa takut pada Allah. Ini dinamakan dengan nama al-hal, sehingga akhirnya timbul perasaan an-nadam. Nadam ni apa dia? Iaitulah sifat kita bersedih ataupun menyesal atas segala perbuatan yang kita lakukan. Sesal perbuatan tersebut, sesal kita dia tak perlu didenda dengan bayaran, tapi sesal kita ini perlu untuk kita sentiasa mengulang-ulang taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan akhirnya sampai kepada al-amal. Al-amal itu mestilah kita buktikan. Setelah kita kata kita menyesal, dia bukan hanya sekadar menyesal, bersedih dan menangis. Bulan Ramadan adalah waktu kita menangis dan bersedih. Amalnya ni, bulan Syawal ni kita nak beramal. Ramadan setiap malam tu 10 malam yang terakhir. Kalau di masjid negeri itu bukan 10 malam yang terakhir, saya tak ingat. Daripada hari yang keberapa qiyamil lail di waktu malam? Daripada hari yang pertama awal Ramadan. Alhamdulillah. Malam tu dah duk menangis. Pertama, hari pertama menangis sampai hari 30 menangis. Masuk satu Syawal gembira. Alhamdulillah. Menangisnya waktu bila jam kat tengah jalan tu dekat highway tu. Allahu akbar, buka mata, tutup balik, buka lagi, tutup balik. Sampai menitis air mata sebab mengantuk. Ya Allah, bilalah ni nak sampai, bila nak sampai. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, buktinya kita perlu buktikan selepas selesai daripada bulan Ramadan. Bulan Syawal adalah merupakan waktu kita nak menunjukkan amal yang menunjukkan tanda kita bertaubat kepada Allah. Jadi ciri taubat itu dia ada tiga, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Amalan itu adalah merupakan hasil daripada timbulnya perasaan takut kita kepada Allah, dan perasaan takut itu datangnya daripada ilmu yang telah pun kita pelajari daripada apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, masuk kepada hadis yang ke-10. Wa an Abi Nujaidin bi dhammin nuni wa fathil jim. Bi dhammin nun, dengan membariskan depan huruf nun. Itulah Nujaid tu. Ada kaedahnya begitu. Wa fathi al-jim, dan membariskan atas huruf jim. Nujaid. Kalimah-kalimah seumpama ini dia adalah merupakan kalimah, kalau dalam bahasa Arab dia dinamakan dengan nama ism tasghir. Dia ada nama isim tafdil. Kan? Ada pernah dengar isim tafdil? Tak pernah dengar.
Tak belajar. Dia ada nama ismut tafdhil, dia ada nama ismut tasghir. Ismut tafdhil itu nak menunjukkan sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar. Contohnya kita kata benda yang besar, besar ni dalam bahasa Arab apa? Besar dalam bahasa Arab. Kabir. Kabirun, besar. Al-masjidu kabirun, masjid tersebut besar. As-sayyaratu kabiratun, kereta tersebut besar. Muhammadun kabirun, Muhammad besar saiznya. Sebutlah semua. Zalihatun kabiratun. Baik. Semua besar. Kalimah itu adalah merupakan merujuk kepada kalimah besar. Kalau sekiranya dia lebih besar, kita sebut dengan akbar. Akbar. Jadi kabirun akbar. Akbar itu disebut dalam bahasa Arab dengan nama isim tafdil. Sesuatu yang melebihkan. Isim kata nama yang melebihkan. Akbar, a'la, a'zam, akram, karimun mulia, akram lebih mulia. Tetapi kalau sekiranya mulianya sedikit, besarnya besar sikit je, tak besar banyak. Jadi disebut dalam bahasa Arab dengan menggunakan wazan fu'ailun. Tadi af'al akbar, akram, a'zam. Sementara kalau dia besar sedikit sahaja ataupun benda tersebut tak adalah terlalu besar, hanya sedikit sahaja, itu digunakan dengan kalimah fu'ailun. Kalau saghirun jadi sughairun. Saghir kecil, kecil sikit je, sughairun. Karimun, mulia, mulia sikit sahaja, Quraim, Syekh Quraim Rojin Hafizahullah kan. Jadi Quraim itu adalah sirah yang disebut ataupun isim tasghir. Kita kata isim yang diperkecilkan. Baik, dan samalah juga dengan Nujaid. Wa an abi nujaidin bi dhammin nun wa fathil jim Imran ibn al-Husain. Bermakna Abi Nujaid itu adalah laqab kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imran ibn Husain. Imran ibn Husain, beliau adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlewat memeluk Islam. Dalam riwayat menyatakan beliau memeluk Islam pada tahun yang ke-7 selepas hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu berlaku peperangan Khaybar. Maknanya sesudah berlaku peperangan Khaybar. Perang Khaybar ni bila berlakunya? Tahun yang ke-7 hijrah. Cuma perbezaan bulan sahaja yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Ada pendapat ulama yang mengatakan pada tahun yang ke-6, tapi itu pendapat yang terpencil. Kerana kebanyakan ulama-ulama tarikh mengatakan peperangan Khaybar itu berlaku sesudah daripada Sulhul Hudaybiyah. Sesudah daripada perdamaian ataupun perjanjian Hudaybiyah. Okey. Kenapa berlakunya peperangan Khaybar? Dan tuan-tuan, kalau kita tengok di Palestin dan sebagainya, mereka suka untuk menyebut syiar ataupun nasyid yang berkaitan dengan Khaybar. Khaybar, Khaybar, ya Yahud, Jaisha Muhammadin saufa ya'ud. Kan ada disebut Khaybar, Khaybar, wahai orang Yahudi, tentera Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kembali bertemu dengan kamu. Itu kan kata-kata yang disebut oleh kebanyakan daripada tentera-tentera yang berada ataupun masyarakat yang berada di Palestin. Kita pun kadang sebut perkataan seumpama itu. Kenapa Khaybar? Sebab Khaybar dahulu dia menjadi markas untuk mereka ataupun orang-orang Yahudi memperkukuhkan kekuatan bagi menghapuskan dan menghancurkan umat Islam yang berada di bumi Madinatul Munawwarah selepas daripada perjanjian Hudaybiyah. Dan di sanalah beberapa kubu-kubu yang besar yang telah pun dibina oleh mereka. Lantaran daripada itu, Rasulullah telah mendapat perkhabaran berita yang mengatakan mereka telah membuat pelbagai bentuk konspirasi di bumi Khaybar, dan dijadikan sebagai tempat untuk mereka ini melihat apakah kelemahan-kelemahan yang ada di kalangan tentera-tentera Islam dan juga masyarakat yang berada di bumi Madinatul Munawwarah. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan para sahabat untuk memerangi mereka. Jadi sesudah selesai daripada peperangan itulah, yang walaupun tidak orang-orang Yahudi yang ketika itu akhirnya menyerah diri, mereka berkubu di dalam. Rasulullah adalah merupakan seorang yang pakar dalam misi peperangan, dan Rasulullah tidak memerangi kubu tersebut secara direct, sebab memang kekuatan tentera yang ada ataupun senjata yang ada dimiliki oleh umat Islam ketika itu tidaklah terlalu
kuat dan mereka tidak mampu untuk mengalahkan mereka itu apabila mereka berkubu. Dan apa yang dibuat? Segala pokok-pokok dan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kubu-kubu tersebut telah pun dihancurkan dan dihapuskan, yang merupakan makanan utama mereka. Jadi bila makanan sudah tidak ada, menyebabkan mereka itu kelaparan dan akhirnya mereka menyerah diri. Ini di antara beberapa cerita yang terdapat dalam peperangan Khaybar. Sesudah daripada itulah datang Imran ibn Husain yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian beliau memeluk ajaran Islam. Cuma menariknya, kata para ulama, Imran ibn Husain adalah merupakan orang yang terlewat memeluk ajaran Islam, tapi sesudah daripada itu dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia telah membuat ikatan janji selepas dia memeluk ajaran Islam, tidak sedikit pun perkara-perkara yang merupakan dosa dan juga melanggar segala perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan dilakukan olehnya. Semenjak daripada itu beliau menjadi di antara orang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dia samalah juga macam Abi Hurairah. Abi Hurairah pun di antara orang yang lewat, hanya sekadar 3 tahun saja kan dalam riwayat menyatakan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Abi Hurairah di antara orang yang paling banyak mengingati apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, ya, itu di antara beberapa kelebihan yang ada pada Imran ibn Husain. Sehingga kan pernah disebut, saya terlupa ada satu kata-kata. Jadi kata-kata pernah disebut oleh Imran ibn Husain satu ketika, dia kata, ya laitani kuntu rima dan tazruhur riyah. Jadi ketika itu beliau pernah mengatakan, ya Allah, alangkah baiknya aku ini menjadi abu-abu yang berada di jalanan, ataupun debu-debu yang berada di jalanan ditiup oleh angin. Itu lebih aku sukai berbanding aku menjadi manusia seumpama ini yang banyak melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Imran ibn Husain ini, Al-Khuza'i daripada Bani Khuza'ah radhiyallahu anhuma, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina, faqalat ya Rasulullah asabtu haddan فأكمه علي فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر صلى عليها يا رسول الله وقد زنت قال لقد تابت توبة لو قسمت بين تلكن صلى نيبون صلى في الماضي apa nanti kita akan tengok dalam hadis ni. Tusalli, ya, bukan salat tu, betul kan? Faqala lahu Umar, faqala lahu Umar tusalli alaiha, bukan salat ya, tusalli alaiha. Ini pun ya, tusalli alaiha ya Rasulullah, bukan salat ya, salat tu fi'il madhi. Sebab kalau kita nak kata salat itu, bila salat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia adalah merupakan perbuatan sedikit dalam bahasa Arab. Ini sedikitlah nak belajar bahasa Arab. Baik, kalimah salat itu dia diambil daripada perbuatan yang menggunakan formula fa'ala. Ini namanya adalah fi'il madhi, perbuatan yang telah pun berlaku. Sementara fi'il mudhari'nya, perbuatan yang sedang berlaku, ni perbuatan yang telah berlaku. Salla, dia menggunakan formula fa'ala. Fi'il mudhari'nya adalah yusalli. Yufa'ilu. Bila kita gunakan formula ini, fi'il madhi menggunakan wazan ini ataupun formula ini, maka fi'il mudhari'nya juga dia kena ikut sama juga dengan kaedah formula fa'ala. Yufa'ilu. Fa'ilu. Baik. Ini semua ni dia menggunakan ganti nama huwa ni. Dhamir, ganti namanya adalah dia. Jadi dalam hadis ni takkanlah kita kata dia.
dia menunaikan sembahyang. Sedangkan soalan yang dikemukakan oleh Saidina Umar, kamu tunaikan sembahyang kepadanya ya Rasulullah. Ha, kan? Jadi bila kamu, kita kena gunakan ganti nama anta. Ha, ganti nama anta. Kalau anta dalam bahasa Arab, jika menggunakan fi'il madhi, perbuatan yang telah berlaku, maka kita akan baca dengan sallaita. Jika anta menggunakan fi'il mudhari, maka fi'ilnya adalah tusalli. Ya? Tusalli. Okey. Itu sedikit. Tusalli. Itu baru satu. Masalah dia ada 14. Okey, tak apa. Itu salah satunya di antaranya. Kita sebut dengan kalimah tusalli. Baik. Hadis ni tolong perbetulkan. Salatu tusalli. Tusalli alaiha ya Rasulullah. Wa qad zanat. Qala laqad tabat taubatan. Law qusimat baina sab'in. Law qusimat baina sab'ina. Min ahli al-madinati. Min ahli al-madinati. Lawasa'tum. Lawasa'tuhum. Kalau di sini lawasa'tuhum, sebentar kita tengok dalam hadis di sini. Lawasi'atuhum, betul. Lawasi'atuhum. Betul. Lawasi'atuhum wa hal wajadta afdalu min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rawahu Muslim. Daripada Abu Nujaid, gelaran kepada Imran ibn Husain radhiyallahu anhu al-Hazra'i al-Khuza'i radhiyallahu anhuma, bahawasanya ada seorang wanita daripada puak Juhainah. Siapa wanita tersebut? Ulama mengatakan wanita itu bernama Khawlah bin Khuwailid, bintu Khuwailid. Ada riwayat mengatakan namanya adalah Khawlah bintu Khuwailid. Ada riwayat mengatakan namanya adalah Khawlah bintu Sa'labah. Ha, ini nama sebab nama ni para ulama yang bicarakan. Dan ada yang mengatakan Khawlah bintu Malik. Wallahu a'lam, tapi dikatakan semuanya itu adalah merupakan orang yang sama. Sementara dalam bab tersebut nanti wallahu a'lam adakah dia adalah merupakan orang yang serupa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca dalam surah At-Tahrim kalau tidak silap. Jadi minta maaf, dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah Al-Mujadalah tu ada cerita tentang Khawlah ni. Sebab apa? Sebab Khawlah ni dia bernikah dengan seorang wanita yang seorang suami yang telah pun tua. Kan ada kan cerita dia? Siapa yang pernah dengar cerita tersebut? Itu kena bacalah dalam surah Al-Mujadalah. Jadi Khawlah ketika itu dia telah berkahwin dengan seorang lelaki, tapi lelaki itu tersebut telah pun tua. Kemudian pernah satu ketika dia dalam bab timbul dalam ayat tersebut berkaitan dengan bab zihar. Jadi ketika itu lelaki tersebut tadi, si suami tadi pun dia tengok Khawlah, dia kata, "Khawlah, badan kamu ni serupa dengan badan mak aku." Dia kata, "Belakang kamu ni sama dengan belakang mak aku." Maka ketika itu Khawlah rasa semacam ada sesuatu perkara yang tidak baik bagi dirinya ketika itu, dan kemudian lelaki tadi pun keluar, suaminya pun keluar. Dan dalam beberapa lama ketika itu suami tadi ada keinginan untuk bersama dengan Khawlah. Maka akhirnya Khawlah kata, "Jangan dekati aku. Kamu telah berkata dalam keadaan demikian sehinggalah aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dan dalam riwayat menyatakan ketika itu lelaki tersebut cuba berusaha, suami cuba juga berusaha sebab dia menganggap itu adalah isterinya. Dan akhirnya Khawlah, maklum sajalah, isteri kuat, ya, seorang yang muda, disempat dia menolak dan akhirnya dia lari ataupun dia pergi meninggalkan suaminya dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, "Ya Khawlah, ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami kamu ni disebut syaihun kabir. Suami kamu ni dah tua sungguh." Ya, biasalah orang tua ni cepat merajuk. Tak tahulah betul ke tak betul. Wallahu alam.
dalam kata-kata tersebut Rasulullah hanya berkata dia adalah merupakan syaihun kabir, dia adalah merupakan seorang yang dah tua, dah tua sungguh. Maka sesudah daripada itu Allah turunkan ayat laqad sami'a Allahu qaulal ladzi, sehinggalah ayat berikutnya, sesungguhnya Allah mendengar akan kata-kata orang yang dia datang kepada kamu mengadu tentang permasalahan tadi, perkahwinan tersebut. Lantas ketika itu Rasulullah kata, ya khaulah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu. Ah, itu berlaku kepada seorang sahabat sahabiah juga yang bernama Khaulah. Ya, itu ada cerita dia. Dalam hadis ini sebagian ulama tadi mengatakan, saya membaca dalam beberapa catatan, termasuklah dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini dibicarakan wanita tersebut itu bernama Khaulah ibn Khuwailid. Bintu Khuwailid. Namanya adalah Khaulah bintu Khuwailid. Dan menarik dalam hadis, kenapa tidak disebut nama Khaulah? Kalau benarlah dia adalah merupakan orang yang melakukan kesilapan tersebut, tapi kenapa dalam hadis ini tidak disebutkan tentang Khaulah? Tiba-tiba disebut dalam hadis imra'atun min Juhainah, seorang wanita daripada Juhainah. Seorang wanita daripada Juhainah. Dan ada dalam hadis yang lain juga menyebut dalam riwayat yang lain seorang wanita daripada bangsa Ghamidi, Al-Ghamidiyah. Imra'atun Ghamidiyah. Okey, sebab apa? Itu juga kita menjadi satu tarikan, kerana yang menariknya para ulama ada juga menyebutkan perbincangan perkara-perkara yang tidak baik bagi seseorang itu dia perlu disembunyikan namanya. Tujuan kita nak mengambil pengajaran saja, bukan tujuan untuk mengaibkan. Jadi memang dia tersilap dan kesilapannya itu ada kemungkinan kerana kejahilan yang ada pada dirinya, dan mungkin kerana kelalaian yang sehingga menyebabkan seseorang itu melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut. Contoh macam kisah Zulaikha di dalam surah Yusuf. Ada Allah sebut Zulaikha? Tak ada. Yang menceritakan, yang menyebut namanya Zulaikha antaranya adalah Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau. Tapi nama tersebut tidak pun dicatatkan oleh para ulama tentang nama tersebut. Tujuannya apa? Kita nak ambil pengajaran di sebalik daripada apa yang berlaku kepada seseorang, agar perbuatan seumpama ini tidak berlaku kepada kita, ataupun kita dapat mengambil pengajaran jika berlaku, buatlah seperti mana yang telah pun dilakukan oleh mereka dalam usaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahwasanya seorang wanita daripada puak Juhainah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam keadaan hubla, dalam keadaan hamil. Hubla ni maksudnya hamil. Nama siapa? Hubla. Oh, hati-hati. Nama macam bunyi sedap je kan? Kita pengen mengambil nama tersebut. Saya semalam juga ada jemaah. Okay, ustaz ni nama cucu saya ni boleh tak ustaz? Saya kata, tulis dalam Rumi. Cuba tulis Jawi sikit, saya nak tahu apa tulisan Jawi tersebut. Dia sebab Rumi dengan Jawi ni dia berbeza. Huruf itu kadang hampir serupa tapi maknanya berbeza dan juga berlainan. Baik. Kemudian apa yang dikatakan seterusnya? Kemudian dia pun berkata, kerana perbuatan zina tadi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang mesti dikenakan had. Bererti dia telah melakukan perzinaan. Maka tegakkanlah had itu ke atas diriku. Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lalu memanggil wali wanita itu lalu berkata, berbuat baiklah kepada wanita ini, dan apabila telah melahirkan anaknya maka bawalah ia kemari. Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberikan hukuman. Subhanallah. Begitu dasar rahmat dan juga kasih sayang dalam Islam. Islam tidak meletakkan hukum itu secara keras. Maknanya apabila dia telah mengiktiraf dirinya melakukan perzinaan, maka pada saat yang serupa ketika itu Rasulullah tidak terus menghukum. Tapi Rasulullah minta kepada walinya, tolong bawa dia balik, buat baik pada dia, jangan marah-marah. Benda ni telah pun berlaku, maka tolong kasihi dia, kasihan dia sehingga anak tersebut lahir. Kalau katakan 3 bulan, tunggu sampai 9 bulan. 9 bulan masih tak keluar, tunggu lagi. Kalau sampai setahun tak keluar, tunggu lagi. Ya. Jangan ya. Kita kadang-kadang pada zaman sebab itu timbul di kalangan ulama-ulama mazahib, dia menyebut tempoh seseorang bayi yang ada dalam perut ibu itu kadang-kadang sampai 3 tahun pun ada. Lama tempoh masanya.
Dia ada perbincanganlah yang disebut oleh para ulama berkaitan tentang hal tersebut. Baik, tunggu sehinggalah sampai selesai anak dah lahir, nanti tunggu sampai nifasnya juga berhenti. Setelah selesai daripada itu, tolong hantar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, begitu indahnya Islam, dia tidak menghukum tetapi masih lagi diberikan belas kasihan. Itu pun dalam kaedah, kalau kita melihat pengakuan hasil daripada pengakuannya ketika dia direjam contohnya sampai mati ataupun dikenakan sebatan ketika itu. Sebab dalam Islam tengoklah kepada wanita itu muhsan ataupun ghairu muhsan, sama ada dia dah berkahwin ataupun belum berkahwin. Jika berkahwin, rejam sampai mati. Saat ketika direjam ketika itu, dia menarik balik kata-katanya, sebenarnya saya tak buat, ni adalah merupakan suami saya, sekian 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 lah contohnya, tanpa ada bukti yang dapat menyatakan, dia boleh tarik balik kata-kata tersebut, hukum rejam tadi dia boleh dihentikan. Sebab tidak ada saksi yang menyaksikan ketika itu, sebab kan bila berlaku perbuatan tersebut mesti ada 4 orang saksi yang datang. Itu pun saksi tersebut perlu diperhatikan dan dilihat dia ni fasik ke, dia adil dan sebagainya. Subhanallah, ini kita boleh rujuk baliklah dalam kaedah hukum yang dibicarakan oleh ulama-ulama fiqah. Ceritanya dalam hadis ini, di mana wanita daripada Juhainah tadi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu tentang hal tersebut. Subhanallah. Apa yang berlaku seterusnya? Sesudah daripada itu diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wanita itu diikat pada pakaiannya kemudian direjamlah. Selanjutnya baginda sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkan jenazahnya, maknanya bila dah rejam tu sampailah mati ya, sehinggalah dia meninggal, dan kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat ke atas jenazahnya itu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada beliau, apakah tuan menyembahyangkan jenazahnya ya Rasulullah sedangkan ia telah berzina? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia telah benar-benar bertaubat. Andai kata taubatnya itu dibahagikan kepada 70 orang daripada penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Sab'ina la wasi'athum, maknanya dia masih lagi mampu untuk mengalahkan 70 tadi. Masih mencukupinya. Maknanya 70 orang yang bertaubat itu kalau diagihkan kepada 70 orang ahlul Madinah, dia lebih lagi. Ya, dia lebih lagi. Maksudnya wanita tersebut itu melebihinya. Adakah pernah engkau menjumpai seseorang yang lebih utama daripada orang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah? Soalan itu diajukan kepada Saidina Umar Al-Khattab. Maksudnya dalam hadis ini, betapa beraninya wanita tersebut untuk mengaku kesalahannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat salah nak mengaku tu bukan satu kerja yang mudah. Terpaksalah buat salah tak. Ya. Menafikan tentang kesalahan. Bukti macam sudah terbukti dia membunuh. Macam kes yang berlaku di New Zealand kan. Bunuh umat Islam yang berada di surau ke masjid. Di masjid ya. Di masjid ketika itu dibunuh dengan bilangannya ramai. Dia pun tidak mengaku salah, menafikan padahal terbukti. Tapi dia boleh menafikan tentang hal tersebut. Apatah lagi benda yang tidak terbukti, lagilah kita nafikan. Orang bukan nampak. Dengan kaedah ni, lawyer yang bagi pun, lawyer kata, ni kaedahnya kita nak menang ni, boleh menang. Sebab bukti tidak kuat. Walaupun kamu salah, tapi bukti tak kuat, kamu boleh lepas sebagai contohnya. Boleh lakukan demikian. Subhanallah. Tetapi jarang di kalangan manusia yang boleh mengaku, apatah lagi mengaku di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya wanita tersebut mengadu dan mengaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam pun menunaikan ibadah solat. Saidina Umar bila melihat keadaan demikian, Saidina Umar tanya, "Dah dia buat salah. Tiba-tiba kamu boleh tunaikan solat kepadanya. Dahulu pernah kan berlaku Rasulullah tengok seseorang yang berhutang, hutang dengan zina ni mana lebih hebat?" Mana bukan lebih hebat lah, maksudnya mana lebih teruk dia punya dosa. Nah, dari sudut dosanya di sisi Allah tu, berzina lah, hutang dia boleh bayar lagi. Zina boleh ke ada gantinya? Orang berzina boleh tak kita gantikan dengan satu benda yang lain? Tak boleh. Tapi kalau hutang, siapa ni boleh dibayar tak? Wali boleh bayar tak? Maksudnya kalau katakan dia meninggal, orang lain boleh bayarkan tak? Boleh. Boleh bayarkan ketika itu dan selesai masalah tersebut. Tetapi Rasulullah tak tunaikan sembahyang kalau seseorang itu berhutang. Kan pernah seorang Ansar yang ketika itu meninggal. Jadi saat ketika dia meninggal, dia tanya, "A'alaihi dain?" Adakah ke atasnya itu hutang? "Ada ya Rasulullah, dia berhutang." "Kamu sembahyangkanlah."
Sahabat-sahabat terpinga-pinga bila tengok begitu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mahu untuk menunaikan solat? Akhirnya ada salah seorang daripada kalangan golongan Ansar, sahabat daripada kalangan Ansar ketika itu memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya akan membayarkan hutang-hutang yang telah pun dia berhutang wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Atas janji tersebut akhirnya Rasulullah kembali semula dan Rasulullah menjadi imam untuk menunaikan solat jenazah ke atas jenazah tersebut. Subhanallah. Begitu keadaannya. Tetapi orang yang berzina tetap sahaja Nabi SAW menunaikan. Jawapan yang diberikan oleh Nabi bila Sayyidina Umar Al-Khattab menyatakan demikian, Rasulullah SAW mengatakan dia telah pun bertaubat kepada Allah SWT. Maksudnya apa? Maksudnya nak mengajar pada kita, jangan kita menganggap orang yang telah melakukan kesalahan itu adalah manusia yang jijik, manusia yang kotor. Sebab kita kadang-kadang menganggap begitu. Dia baru keluar penjara, Ustaz. Memang perangainya, kalau katakan keluar penjara memang jahat selalu, tak berubah. Datang ke masjid, tengok-tengok, dah 2 tahun yang lalu dipenjarakan, pergi semula ke masjid. Padahal dia pergi ke masjid itu dah bertaubat dah pada Allah. Dia nak jaga ibadah solat dia, pengisian dah ada. Kita tengok wajah ni, ni wajah ni, memang dulu dia mencuri juga. Ni datang ni nak mencuri dah tu. Timbul lagi perasaan dalam diri kita mengatakan demikian. Jangan. Ya, sifat di antara umat Islam ini husnuzan perlu dijaga. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, tolong jauhkan kebanyakan daripada sangkaan-sangkaan buruk yang ada pada diri kita. Jangan terlalu banyak kita membuat sangkaan buruk ini kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Sebab umat Islam, sesama umat Islam ni Rasulullah kata apa? Itu dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, adapun orang yang beriman itu bersaudara. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah kata apa? Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain itu adalah seumpama suatu binaan. Yashuddu ba'dhum ba'dha, yang dia saling ikat mengikati. Baca lagi, kalau kita baca dalam surah An-Nisa, subhanallah. Orang yang beriman dia tidak boleh membunuh seorang yang beriman yang lain dalam keadaan sengaja. Tidak wajar untuk seorang yang beriman untuk membunuh seorang yang beriman lain itu dalam keadaan sengaja. Tak boleh dalam Islam. Kalau dia bunuh juga, dia berlaku demikian, 4 perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala akan hukumkan pada mereka. Seorang mukmin dia bunuh seorang mukmin yang lain dalam keadaan sengaja, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, taubatnya tidak akan diterima walaupun dia menyesal. Allahu Akbar. Itu sebahagian ulama mengambil dalil yang diutarakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan seorang mukmin apabila dia membunuh seorang mukmin yang lain dalam keadaan sengaja dan tanpa hak, tanpa sebab, tiba-tiba dia nak bunuh saja, dia tengok geram, dia bunuh ketika itu. Nah, walaupun dia menyesal atas kesalahan, setelah sabit kesalahannya ketika itu, tetap taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sebut dalam Al-Quran, "Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu." Balasan orang yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan muta'ammid, dalam keadaan sengaja, fajaza'uhu jahannama. Pertama, balasannya adalah neraka jahannam, khalidam fiha, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaih. Hukum yang ketiga, Allah mengatakan dalam ayat tersebut, Allah akan memurkai ke atasnya, wala'anahu, dan Allah akan melaknat ke atas hidupnya itu di dunia dan juga di hari akhirat. Allahu Akbar. Berat ni dalam hal tersebut, berarti dalam bab membunuh, walaupun tidak menyengutukan Allah, tapi kerana dia membunuh dalam keadaan sengaja, ketika itu Allah tidak akan menerima taubatnya. Itu pandangan daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan kebanyakan di kalangan para ulama. Tetapi ada sebagian ulama mengatakan masih boleh diterima taubatnya itu, sebab Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Jadi Allah mengatakan dalam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan mana-mana di kalangan manusia yang menyengutukan Allah. Mereka yang mensyirikkan Allah, Allah tidak akan terima mereka sebagai hambanya. Tetapi selain daripada itu, Allah akan mengampunkannya. Cuma di hujung ayat itu kita terlupa. Allah menyebut dengan may yasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi maknanya kalau katakan dia bunuh tadi itu, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah merupakan di kalangan orang-orang yang menentukan dia itu diterima oleh Allah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Wallahu a'lam. Baik. Okey. Menarik itu. Tentang perempuan ya, dalam bab membunuh ni dia ada berapa bahagian dari sudut dalam Islam ni? Bab membunuh ni ada berapa bahagian? Ada berapa bahagian bab membunuh?
Lepas tu kena belajar tu bab hudud tu, masalah hukum-hukum kisah. Sebab kita kadang-kadang tak sampai bab tersebut kan. Masuk pada kisah, ya Allah. Masuk pada hududnya dah. Mulalah ni undang-undang Islam lah ni, nak ceritakan. Tapi kita tak tahu sebenarnya cerita tersebut. Kalau menurut pandangan daripada Imam Malik, pendapat daripada Imam Malik, bab membunuh ni ada dua je. Satu sengaja, yang kedua tak sengaja. Dalam Al-Quran pun Allah sebut sengaja dan tak sengaja. Tapi dalam mazhab Asy-Syafi'i dia ada tiga. Pertama sengaja, yang kedua tak sengaja, yang ketiga syibhul umdi, hampir macam sengaja tapi tak sengaja. Niatnya dia niat tak nak bunuh, tapi perbuatan itu menyebabkan dia terbunuh. Contoh, ni katakan nak ustaz lah, contoh. Bukan ustaz sini, ustaz lain. Dia tengok-tengok ada orang tidur kan. Contohnya dia pen ni, lepas tu dia tak tahu rupanya dengan pen ni menyebabkan dia terkejut dan dia meninggal. Pen yang saya banding ni, pen yang saya banding ni, saya bandinglah kepada seseorang sahaja. Hakikatnya pen tersebut dia membunuh ataupun tidak? Tak membunuh. Tapi dengan sebab balingan tersebut menyebabkan dia terkejut dan akhirnya dia meninggal. Perbuatan terkejut tu hasil daripada siapa? Ustaz yang baling lah tadi. Kalau tak baling dia tak terkejut, tapi ustaz baling dia terkejut, dia meninggal. Sebagai contoh. Maka dalam bab tersebut itu dia dimasukkan dalam kaedah bunuh dalam keadaan tak sengaja. Bunuh dalam keadaan tak sengaja. Sebagian ulama mengatakan bunuh dalam keadaan antara sengaja dan tak sengaja tadi, niatnya tak nak bunuh tapi perbuatannya itu membunuh. Dan itu juga ada beberapa perbahasan di kalangan para ulama. Kita kata saya tak nak bunuh. Contoh, ada satu kes berlaku, dia tak nak bunuh, saya hanya main-main. Maka pada saat ketika dia main-main, dilihat pula pada barang yang digunakan. Kalau sekiranya barang itu pisau, ini saya tak nak bunuh, tapi yang digunakan adalah pisau, tiba-tiba tertusuk kepada orang tersebut, itu dianggap sebagai sengaja. Walaupun dia tidak berniat untuk membunuh, tapi kerana bahan yang digunakan itu adalah bahan yang boleh membunuh, barang yang boleh membunuh, maka sebagai ulama mengatakan itu adalah merupakan dilakukan dalam keadaan sengaja. Subhanallah, itu dalam bab kaedah tu. Jadi kita berhati-hati. Itu macam contohnya dalam silap mata, apa lagi itu kan, dia duduk main panah ni, konon-konon nak menang lah tu dalam pertandingan. Orang melatah, dia guna pisau. Itu kena berhati-hati lah. Maknanya nak cerita, kita kena tanya nanti yang menentukan mahkamah lah. Cuma kaedah yang diulas oleh para ulama, dia dilihat dari sudut barangnya. Kalau katakan benda yang digunakan itu untuk bermain-main tadi, niatnya tak membunuh, tapi barang yang digunakan itu adalah barang yang boleh membunuh, maka dia dimasukkan dalam kaedah sengaja dia membunuh. Kalau tidak, maka dia termasuk dalam keadaan sengaja, dalam keadaan tidak sengaja, syibhul umdi. Kalau seseorang dia membunuh dalam keadaan sengaja, minta maaf, dalam keadaan tadi tidak sengaja, kaedah Islam, seorang mukmin dia membunuh seorang mukmin dalam keadaan tidak sengaja, apa yang perlu dibuat? Yang pertama, dia perlu membebaskan hamba sahaya. Dia perlu untuk membebaskan hamba sahaya. Ada ke tak ada? Okey, tak ada tak apa, nanti kita selesaikan yang keduanya. Yang keduanya apa? Dia kena berpuasa syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Dia kena berpuasa sebanyak 2 bulan berturut-turut. Syahraini mutatabi'ain. Kena berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Tengok-tengok ada hari terbuka, rumah terbuka sebagai contohnya. Minta maaf, tak boleh makan. Makan ulang balik 2 bulan berturut-turut bagi orang yang membunuh. Satu. Hukuman yang kedua pula, itu bagi dia. Duit tadi katakanlah ada hamba sahaya, dia mesti digunakan duit daripada si pembunuh. Pembunuh kena cari duit dia, dia kena bayar. Dan yang kedua pula, dia dikenakan diat. Diat ni bukan pada si pembunuh, tapi kepada wali pembunuh. Maksudnya ahli keluarga, akriba, golongan kerabat bagi si pembunuh tadi. Berapa ekor? 100 ekor unta. 100 ekor unta. Itu yang dalam keadaan tak sengaja. Yang syibhul umdi, antara sengaja dan tak sengaja pula, itu sebagian ulama mengatakan disebut oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab beliau. Beliau kata apa? Dia dikenakan bayaran, ahli keluarganya diminta untuk membayar sebanyak 100 ekor unta, 40 ekor unta daripadanya itu adalah unta yang mengandungkan anak. Bermakna 140. Seekor unta harga berapa? Seekor lembu pun tak mampu nak bayar. Ni bulan nak masuk kepada hari raya haji. Ya, seekor lembu pun dah 4-5 ribu, Ustaz. Ya. Bayangkan dengan seekor unta, 100 ekor unta perlu dibayar. Subhanallah. Kalau bunuh secara sengaja pula, lagi seronok, dia tidak dikenakan
denda, dia tak perlu dikenakan. Dia tidak perlu untuk dikenakan. Sebab apa? Sebab memang itulah yang disebut oleh para ulama. Ulama mengatakan sebabnya kerana dia telah membunuh dalam keadaan sengaja, tidak ada kaedah untuk membersihkan dirinya, melainkan kisos dia dikenakan hukuman bunuh ketika itu. Subhanallah. Sampai dah tersebut. Melainkan kalau dia dimaafkan oleh ahli keluarganya. Ahli keluarganya kata, saya maafkan dia lah. Ha, itu baru ada pengecualian yang disebut oleh para ulama. Ada perbincangan lah dalam bab-bab tersebut. Maka justru daripada itu, berhati-hati dalam bab membunuh tadi. Cerita pula dalam bab ni, yang terbunuhnya ni sebab dia melakukan perzinaan tersebut. Ya? Wallahu'alam. Baik. Kemudian, dalam kes ini, Allah nak menunjukkan betapa hebatnya Islam yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam telah meletakkan satu didikan yang tinggi dan pengetahuan bahawa sifat belas kasihan kepada orang yang bersalah itu, kalau sekiranya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena terima mereka itu sebagai orang-orang yang juga sebagai saudara kita yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Muamalah yang dilaksanakan, hubungan kita, interaksi kita sesama mereka juga adalah interaksi yang serupa. Tidak ada perbezaan dan tidak ada pengecualian. Mereka juga adalah merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan, di antara apa yang dibicarakan oleh di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ini, saya nak mengambil faedah daripada hadis tersebut walaupun tidak ada. Di sini di hujungnya disebut hadis ini menjelaskan bahawa seorang yang telah menerima hukum Allah di dunia bererti ia bebas daripada hukum akhirat dan dianggap telah pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, afadul hadis. Di antara perbincangan yang disebut oleh para ulama apa yang berkaitan dengan hadis tersebut, yang pertama, min khuluqil mu'min at-ta'allumu wan-nadam. Wan-nadam at-ta'allumu wan-nadamu idza farata minhu adh-dhanb. Wa hirsuhu ala tathhiri nafsihi min lawsatil ithmi walau kana fi dhalika halaku nafsihi. Di antara akhlak sebagai seorang mukmin itu mestilah ada sifat ta'allum wan nadam. Antara sifat yang mesti ada, akhlak yang mesti ada bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka perlu ada sifat ta'allum, rasa sakit dan juga rasa menyesal. Kalau rasa kita buat dosa tak ada rasa menyesal, tak ada rasa sakit, itu kita kena fikirkan balik diri kita ni siapa kita? Apakah kita ini dianggap sebagai orang yang beriman? Kalau orang yang beriman, mereka akan merasai bila lakukan kesilapan, akan rasa sesalan yang ada dalam hatinya ketika itu. Idza farata minhu dzam, apabila telah melampau ke atasnya itu dosa, dan bagi akhlak seorang yang beriman kepada Allah, mereka mestilah bersungguh-sungguh hirsuhu. Artinya mereka ini mestilah ada sifat tamak dan bersungguh-sungguh untuk menyucikan dirinya min lausatil ismi, daripada kotoran dosa. Sekalipun perbuatan menyucikan dirinya itu membawa kepada kehancuran dirinya, membawa kepada kematian. Dia mencuri. Bak mencuri akhirnya mengaku, sayalah seorang pencuri. Dikenakan hukuman potong tangan, tak apalah potong tangan yang penting pada saat yang serupa aku bertaubat kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya perbuatan tersebut, dia mengaku atas kesilapan yang telah pun dilakukan, ataupun dia membawa barang tersebut kepada orang yang telah diambil barang tersebut tanpa hak. Tuan, sebenarnya sayalah yang melakukan hal demikian. Itu adalah merupakan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah mempersoalkannya, dia telah memberikan jawapan di hadapan manusia yang telah dizalimi ketika itu dan memohon maaf kepadanya. Dan sebab itu apabila hubungan kesalahan kita sesama manusia itu, segerakan kita untuk memohon maaf kepada manusia di dunia. Sebab takut nanti kalau katakan dia meninggal terlebih dahulu, bila masa kita nak bertemu, nanti di hari akhirat barulah kita bertemu. Dan di hari akhirat ketika kita bertemu, kita tak bawa barang yang kita ambil. Yang kita bawa ketika itu amalan kita, amalan itulah yang akan diambil oleh mereka untuk menentukan hukum-hukum yang telah pun kita lakukan sesuai dengan kesalahan yang telah pun dilakukan. Baik, tujuannya dilakukan demikian apa dia? Disebut tadi sifat rasa sifat rasa menyesal, sifat rasa sakit dan tamaknya untuk membersihkan dirinya walaupun dia menghadapi bahaya terhadap dirinya sehingga membawa kepada kematian. Kenapa? Tujuan dan matlamatnya, liyalqallaha azza wa jalla wa huwa anhu radin, agar dia dapat bertemu dengan Allah azza wa jalla sedangkan Allah redha terhadap dirinya ketika itu. Hanya mengharapkan agar Allah redha terhadap perbuatan yang telah pun dilakukan. Subhanallah. Perkara yang kedua pula disebut, al-uqubatud dunyawiyyatu tukaffiru dhanbal ma'siyati idza qtarina dhalika bin nadami wat taubah. Hukum-hukum yang dikenakan di dunia
rejam sampai mati sebagai contohnya, ataupun disebat dengan sebatan, dan segala bentuk hukum-hukum yang telah ditentukan di dalam Islam itu, dia mampu untuk menghapuskan dosa maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Kita buat dosa, kita beristighfar selalu kepada Allah, astagfirullahalazim, berazam untuk meninggalkan maksiat tersebut dan membuang segala bentuk kesalahan-kesalahan yang ada dengan niat, ya Allah, kau ampunkanlah dosa. Dan saat ketika dia dikenakan hukuman-hukuman yang bersifat duniawi tadi, mestilah diiringi dengan sifat menyesal dan juga sifat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masih lagi tak menyesal, dah kena tangkap, dah hukum-hukumlah. Nak buat macam mana hukum tersebut? Tetapi tidak ada sifat menyesal pada dirinya, itu belum tentu taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Itu kita kena ingat dari sudut kaedahnya. Kaedah yang mengatakan taubat itu, ulama mengatakan taubat itu akan diterima oleh Allah walaupun dikenakan hukuman, dia mesti diiringi dengan rasa menyesal atas segala kesalahan-kesalahan yang telah pun dilakukan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan hukuman yang dikenakan ini, Allah menerima akan taubat yang telah pun aku lakukan kesalahan-kesalahannya sebelum daripada ini. Baik, dan kemudian yang ketiga disebutkan, la yuqamu haddudz zina 'alal hamili hatta tada'u hamlaha fa in kana hadduha al-jilda fa hatta tutahhir min nifasiha wa in kana ar-rajmu wa in kana rajma fa hatta yastaghni al-waladu 'anha walau bilabanin walau bilabani ghairiha. Baik, fa in kana hadduha, jika sekiranya la yuqamu haddun, tidak akan ditegakkan sesuatu hukuman had. Had ni apa dia? Hudud lah. Tidak akan ditegakkan hukuman hudud ke atas penzina tadi, hadduz zina, tidak dikenakan had zina ke atas orang yang hamil sehinggalah dia melahirkan anaknya, jika sekiranya hadnya itu ataupun hukuman itu yang dikenakan adalah disebat 100 kali sebatan, maka dia kena suci daripada nifasnya terlebih dahulu baru dikenakan hukuman tersebut. Dan jika yang dikenakan hukumannya itu adalah rejam, maka dia kena yastagnal walad, anaknya yang dilahirkan itu mestilah dalam keadaan dia telah pun menyusu daripada ibunya terlebih dahulu. Dah rasa ketika itu dah dapat susuan tersebut, maka selesai daripada kenyangnya anak tersebut daripada susuan si ibu tadi, barulah dia dikenakan hukuman rejam sehingga mati. Okay, ini kaedah yang diutarakan oleh para ulama berkaitan tentang masalah rejam tersebut. Dan inilah yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah bagaimana pengakuan yang dibuktikan oleh seorang wanita kerana mengakui kesalahan dosa zina ketika itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya daripada Ani bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhum ke radhiyallahu anhum? Nanti dulu saya nak tanya saja je ni. Soalan tu. Yang ada Abdullah ibn Abbas pertama, dan yang kedua adalah Anas ibn Malik. Kalau dua orang dalam bahasa Arab disebut dengan huma. Tapi yang dalam ni berapa orang ni? Bukan dua, tiga. Yang pertama Sayyidina Al-Abbas. Sayyidina Abbas juga adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga orang. Jadi oleh kerana tiga kita sebut radhiyallahu anhum. Semoga Allah meredai ke atas mereka. Itu bila kita sebut radhiyallahu anhum, semoga Allah meredai ke atas keduanya. Radhiyallahu anhum, semoga Allah redha ke atas mereka. Cuma nampak di sini macam ada dua je, Ibnu Abbas satu dan yang kedua adalah Anas bin Malik. Rupa-rupanya terlupa, Ibnu Abbas tu adalah anak kepada Al-Abbas. Sayyidina Al-Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sebab dua orang, Sayyidina Umar satu, yang kedua adalah Abdullah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Law anna libni Adama wadiyan min zahabin" أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه. Maksudnya daripada Ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas dan Anas ibn Malik radhiyallahu anhum,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata seorang anak Adam, yakni manusia itu memiliki suatu lembah emas, wadian min zahab, ia tentu menginginkan memiliki dua lembah dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah, iaitu setelah mati dan Allah menerima taubat kepada orang-orang yang bertaubat. Subhanallah. Hadis ini jelas sekali memberikan suatu perincian kepada kita bahawa salah satu di antara sifat yang ada pada diri manusia itu dia tidak pernah hilang minatnya terhadap harta. Memang tak pernah puas dengan harta yang ada. Dah pencin nak kerja lagi. Ya? Contohnya. Bukan di sini, tempat lain. Jadi, dia bekerja tak jadi masalah. Soal kerja, Ustaz nak buat macam mana? Saya pencin tapi masalah dalam kehidupan saya masih lagi belum mampu untuk menampung kehidupan. Itu silakan saja, tak jadi masalah. Soalnya kehidupannya hanya difikirkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia semata-mata tanpa persiapan untuk menuju di hari akhirat. Tak berani nak serahkan, sebagai contohnya dah berjaya, dah syarikat dah berjaya, tapi berjaya dengan sebab dia, kerana dia adalah merupakan seorang CEO ataupun bos yang memang pandai macam mana nak mengorak langkah menguruskan syarikat tersebut. Nak serah pada anak serba salah, tengok anak ni kalau aku bagi pada dia ni confirm hancur syarikat tersebut. Jadi saat ketika itu masih lagi merasai tentang syarikat-syarikat sehingga akhirnya masa dan waktu untuk diperuntukkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala semakin lama semakin kurang. Kerana kesibukan-kesibukan seumpama ini, itu dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab tersebut. Kalaulah bagi anak Adam, dalam hadis yang lain wadian, dua wadi daripada emas, dua lembah. Wadi-wadi ni lembah lah. Bayangkan satu lembah tu berapa ekar, kita pun tak boleh nak bayangkan. Dan lembah itu dibuat daripada emas, Allah jadikan. Ini kalau katakan satu bilik dewan ini pun cukup emas ni, memang tak payah kerjalah kita, penuh ni sahaja. Dah penuh ni, ya Allah, seorang dapat satu dewan emas, subhanallah. Itu memang tak payah kerja langsung. Tak tahulah kalau katakan tuan-tuan, itu masih lagi perlukan kepada kerja, Ustaz. Nah, ini tak tahulah berapa kita nak kata kilo ni, tak berapa tan kita tidak tahu, subhanallah. Bayangkan ada manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis, disebutkan ada dapat dah satu lembah tapi dia masih lagi untuk berusaha mencari lembah yang kedua, berusaha untuk mencari lembah yang ketiga. Harta tidak pernah puas dalam kehidupannya illa turab, melainkan yang menyebabkan seseorang itu akan merasa puas apabila mulut disuapkan dengan tanah. Pada mulutnya itu disuapkan dengan tanah. Jangan ambil hadis ini secara zahir. Ini katakan, oh Ustaz, dalam hadis tu kata illa turab fah, melainkan tanah itu dimasukkan kepada mulutnya tu. Rasulullah kata wala yamla'u fahun illa turab, tak akan penuh mulut tersebut itu melainkan dengan tanah. Dia ambil tanah disuapkan pada seseorang. Tak betul, bukan maksudnya begitu. Hadis ini Rasulullah mengatakan kalau dia meninggal. Maksudnya tanah sahaja yang dapat menyebabkan dia ini berpuas hati bila dia meninggal. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, pelbagai bentuk dialog di kalangan manusia apabila mereka meninggal. Yang melakukan amal soleh tengok sahabatnya lagi tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mulalah untuk mengorak langkah minta pada Allah, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak, ya Allah, kau patahkan balik semula aku ke dunia, mudah-mudahan nanti aku akan lakukan amalan-amalan yang telah aku tinggalkan selama ini. Ya, dalam ayat yang lain minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan kepadanya suatu masa, tempoh masa. Ya, la asdaqa wa akum minas salihin. Ya. Jadi ketika itu dia kata aku akan bersedekah sungguh-sungguh dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Benar-benar saleh. Waktu bila dah meninggal lah, baru berkata-kata. Ini sifat yang ada pada diri manusia, nak memberikan gambaran pada kita, memang dalam hidup ini nafsu keinginan kita kepada harta tidak akan hilang. Justru itu kita berusaha untuk membataskan segala keinginan-keinginan tersebut, antaranya dengan cara kita menghadiri majlis-majlis ilmu, supaya dengan majlis ilmu dia dapat memberikan bibit-bibit keimanan pada hati kita dan rasa untuk kita bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kesimpulan daripada hadis ini, di antaranya disebutkan oleh para ulama, yang pertama, syiddatu hirsil insani ala jam'il mali wa ghairihi min mat'id dunya wa hadhal hirsus syadidu mazmumun
idza kana fihi tadyi'un litta'ah wa inshighalul qalbi bid-dunya aktsaru minal akhirah. Hadis ini menggambarkan tentang ketamakan yang ada pada manusia dalam mengumpulkan harta. Dan selain daripadanya yang merupakan semua itu adalah nikmat-nikmat dunia. Harta, kereta, wanita, semua yang telah. Segala ter di hujung, semua dihimpunkan. Apa yang dihimpunkan? Apa minat yang dia ada? Semua dihimpunkan belaka dalam hidupnya itu memang adalah merupakan sifat yang ada pada diri manusia, begitu tamak. Dan ketamakan ini yang bersangatan mazmumun, dia adalah merupakan satu ketamakan, sifat tamak loba yang dikeji dalam Islam. Islam bukan tujuan kita ni hidup kita nak mengumpulkan harta, bukan. Tujuan kita hidup ini kita nak beribadah kepada Allah, dan disebutkan dalam hal ini idza kana tadyi'un litta'ah, idza kana fihi tadyi'un litta'ah. Dan syarat ini kata para ulama pada hadis tersebut, jika sekiranya dia bersungguh-sungguh mengimpunkan harta dan segala nikmat yang ada di dunia itu, tujuannya adalah tadyi'un, dia akan melalaikan dirinya daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bekerja, dia buat tadi, kenapa saya bekerja sungguh-sungguh dengan duit tersebut ni ustaz? Duit ni bukan untuk saya. Saya gunakan duit ini, saya nak membantu fakir miskin yang memerlukan bantuan tersebut. Alhamdulillah. Maka itu bukan dinamakan sebagai menyia-nyiakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu silakan. Hidupnya dengan perkara tersebut dia memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu adalah sesuatu yang diharapkan di dalam Islam, ya. Apa ni, khairun nas anfa'u linnas, kan? Sebaik-baik manusia mereka yang dapat memberikan manfaat kepada manusia berikutnya. Bahkan itu adalah merupakan satu ibadah. Kenapa? Saat ketika dia mengumpulkan harta tersebut dan digunakan harta itu untuk melakukan ketaatan, digunakan wang tersebut yang banyak di untuk membina masjid, digunakan untuk membuat rumah-rumah anak yatim, untuk membina segala bentuk ma'had-ma'had, sekolah-sekolah agama yang dapat membantu mereka untuk meneruskan perjalanan hayatnya, harta tersebut itu adalah harta yang akan berterusan mengalir dari sudut pahalanya, seperti mana dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim, Rasulullah mengatakan tiga di antara tiga perkara yang tidak putus walaupun seseorang itu meninggal, iaitulah sadaqatun jariah, sedekah yang sentiasa berada dalam keadaan mengalir. Kalau itu yang dilakukan, dia mengumpulkan harta tadi bersungguh-sungguh adalah untuk membawa kepada ketaatan, silakan. Tapi kalau dia menyia-nyiakan dengan sebab terlalu sibuk, masa diperuntukkan untuk sembahyang itu pun masih lagi berkira-kira. Kita nak sembahyang ni 5 minit saja, tak boleh lebih daripada itu. Tak ada zikirnya. Tidak dibaca Al-Quran itu pun tak sempat. Nantilah baca Al-Quran waktu bulan Ramadan sajalah. Pada waktu biasa ni memang tak ada masa. Terlalu sibuk, minta maaf, saya sibuk. Nah, tiba-tiba ketika itu ditarik waktu dan masanya itu oleh Allah dengan meninggalnya ia bertemu dengan Allah, menyesal. Ya, dalam keadaan demikian. Baik. Wan syighalul qalbi bid-dunya, dan menyebabkan dengan harta tadi, menghimpunkan harta tersebut menyebabkan dia sibuk kepada dunia. Hatinya itu, insyighalul qalbi, sibuknya hatinya terhadap dunia lebih berbanding sibuknya terhadap hari akhirat. Disebabkan harta tadi, yang pertama dia menyia-nyiakan ketaatan. Dan yang kedua, dengan sebab harta tadi, menghimpunkan harta itu menyebabkan hatinya terlalu sibuk dengan dunia berbanding dengan akhirat, maka menghimpunkan harta seumpama ini ataupun ketamakan seumpama ini adalah khirsun mazmumun, satu ketamakan yang dikeji dan dicela di dalam Islam. Letakkan kedudukan kita itu di mana? Lihat. Kalau perbuatan yang kita lakukan tadi semuanya membawa kepada kebaikan, silakan. Walaupun kita bekerja dalam keadaan demikian, itu silakan, boleh dilakukan. Tapi dengan syarat, segala usaha yang dilakukan tadi semuanya membawa kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu juga tidak membawa kepada kelalaian terhadap kesibukan dunia lebih diutamakan berbanding dengan soal hari akhirat. Baik, yang pertama. Yang kedua disebut yaqbalullahu taala taubatan man taba min sifatil mazmumati. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang yang bertaubat daripada sifat-sifat yang terkeji, ya. Orang yang bertaubat daripada sifat-sifat terkeji, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat seumpama ini apabila mereka bertaubat daripada sifat-sifat yang berdosa ataupun sifat-sifat yang terkeji daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, segerakan kita sentiasa berzikir dengan lidah kita
supaya hasil daripada didikan dan sebutan lidah kita ini dengan sentiasa beristighfar kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencambahkan dalam hari ini benih-benih keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita telah pun bicarakan dahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara salah satu punca utama yang menyebabkan dosa kita terlalu banyak itu bermula daripada mulut. Hasil daripada mulut itulah yang akan menjadikan hati kita hitam, yang menjadikan hati kita ini sawadul qalbi, hati kita ini menjadi hitam, itu bermula daripada mulut kita. Dan kalau katakan rasa-rasa mulut kita ni duk suka sangat sebut, hari ni kenapa banyak sangat ni duk cerita, bukan main macam-macam cerita orang lain, cerita kita ni tak pernah kita ceritakan. Lantaran itu kita segerakan malam istighfar selalu pada Allah. Ya Allah, aku masih lagi tidak mampu untuk menahan lidahku ini berbicara dengan perkataan-perkataan yang kotor. Ya Allah, kau ampunkanlah dosaku. Ya Allah, baca dan sentiasa zikir dengan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan keesokan harinya itu Allah akan meringankan sedikit daripada bebanan dosa yang ada pada diri kita. Ya, mungkin kita nak buang ni bukan mudah ni. Orang dah biasa bergelumang dengan sesuatu perkara itu, nak lepaskan tu bukan satu kerja yang mudah. Tapi dia boleh dengan syarat dia berusaha bersungguh-sungguh. Allah telah pun berikan jaminan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, kami akan berikan hidayah. Maknanya kalau kita ada kesungguhan itu jangan bimbang, Allah akan membantu dan memberikan hidayah padanya. Yang penting ada kesungguhan daripada kita, bukan tak bersungguh-sungguh. Ni kita ada ni, Allah sedih, tapi tak ada satu kesungguhan daripada kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin membantu? Maka kerana itu kita perlukan kepada kesungguhan yang ada. Sungguh-sungguhnya kita ini mestilah dibuktikan dan kita mulakan dengan mulut kita. Berarti setiap hari ini kita mulakan, oh ini dah habis daripada bulan Ramadan, maka pada tamatnya bulan Ramadan, jaga lidah kita, bercakaplah dengan perkataan yang baik. Kalau rasa-rasanya macam dah boleh ceramah, ceramahlah. Tengok rasa-rasanya, ya Allah, rasa macam dah boleh cakap dah ni lah ustaz ni, kata. Okey, tak apa. Nak mulakan dekat dewan ni kena ada tauliah. Ha, kan? Tauliah kena ada. Tak apa, buat dekat rumah lah, ahli keluarga dahulu. Ahli keluarga. Saya ingat pernah satu ketika, tuan-tuan, saya buat sesama dengan keluarga saya. Waktu itu kami pergilah ke Cameron Highland, duduk bersama. Cuma penerusan itu tak dapat diban. Belum ada kesempatan. Jadi kami kumpulkanlah adik-beradik semua dengan anak-anak masing-masing itu bawa datang. Okey, pagi esok solat subuh sama semua berjemaah. Kemudian malam tu dah bagi tahu awal-awal, ni esok subuh ni Alung kena jadi imam. Okey. Kemudian Angah daripada yang lain tu bagi ceramah. Bagi ceramah, kata bagi, tak ada bagi tazkirah. Kan dalam usia belasan tahun, bagi tazkirah. Okey, apa tazkirahnya? Okey, pagi esok topiknya sekian. Boleh? Tak apalah, malam tu dia mula buka lah tu, duk tengok apa perkataan-perkataan nak bercakap tu. Esok pagi subuh buat lah, baca zikir bersama-sama, kemudian bagi tazkirah tu. Boleh juga dia bercakap. Walaupun memang mula-mula nak bercakap tu bukan satu kerja yang mudah. Kita nak berceramah ni, tuan-tuan dan puan-puan, bukan satu kerja yang mudah kalau kita tidak mulakan. Kita tidak latih diri kita nak bercakap. Itu sampai keluar peluh apa jantan tu pun memang boleh keluar tu. Saya ingat dahulu mula untuk saya sendiri, kisah saya berceramah ni bukan satu kisah benda yang mudah. Nak berceramah menggigil tu confirm lah. Dia cakap, ya Allah, kertas kat sini tu penuh. Dia macam seakan-akan ada satu dah ada satu salinan tu untuk bercakap kat situ je. Tak payah tengok, pandang mata ke depan, tengok sini lagi. Pandang ke depan, tengok sini lagi. Begitu. Dan saya pernah teringat ada satu ketika, waktu itu kami bersama dengan sahabat-sahabat lah semasa kami berada di Mesir. Buat forum. Bila diadakan forum ketika itu, saya dipilih untuk menjadi seorang panel cakap. Allahu Akbar, tak pernah bercakap depan orang. Memang menggigil satu. Yang kedua, saya siap nota waktu itu. Masa yang diberikan adalah setengah jam setiap seorang untuk bercakap. Nak cakap setengah jam tu dah baca dah. Baca satu lah, tinggal muka surat yang terakhir ni. Masa lebih kurang baru 5 minit dah bercakap. Masa ni macam mana nak buat ni? Akhirnya ketika itu mulalah menerawang dah ke mana perginya bercakap. Kenapa? Sebab ketika itu kita baru nak memulakan mengorak langkah. Baik, begitu jugalah kepada semua kita ni. Memang kadang-kadang memang Allah tak berikan kepada kita suatu kemudahan untuk berbicara, tapi kalau kita melatih diri kita, membiasakan bercakap sedikit demi sedikit, insya-Allah akhirnya dia akan mempermudahkan diri kita ini untuk berbicara. Dan yang kedua, kita nak minta sebenarnya dalam ucapan-ucapan kita ini adalah merupakan hasil
hasil yang kita nak, dia dapat memberikan hati kita ini kutul iman, iaitulah makanan-makanan yang membawa kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi insan-insan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, terakhir, hadis yang terakhir sebelum kita masuk kepada bab sabar. Ada satu lagi terakhir ni. Nanti esok ada masuk dalam satu bab yang lain. Baik, yang ke hadis yang ke-12, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaqu Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini, tulamnya tak ada bahagian atas, yaqtulu ahaduhuma al-akhara. Bukan al-akharu tu, al-akhara dia menjadi maf'ulun bih, kaedah. Yadkhulani, na tu bariskan baris bawah tu, maknanya salah silah apa silaplah tu. Yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtalu. يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. Baik, daripada Abi Hurairah radiyallahu anhu. Kenapa anhu pula? Sebab Abi Hurairah ni seorang. Kalau dua orang tadi huma, kalau ramai hum, ya, kalau ramai hum, kalau laki perempuan ramai hum juga, ya. Itu merujuk sebab bilangan, bila sebut lelaki dia merujuk kepada perempuan, tapi kalau bila rujuk perempuan, lelaki tidak termasuk. Okey, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala tertawa, berasa senang kepada dua orang yang bunuh-membunuh, yang saling berbunuh-bunuhan. Kemudian keduanya dapat memasuki syurga. Yang seorang itu berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dia dibunuh. Yang seorang berperang di jalan fi sabilillah, lantas ia terbunuh dalam peperangan tersebut. Kemudian yang membunuh itu masuk Islam dan ikut berjuang fi sabilillah sehingga ia terbunuh mati syahid. Subhanallah. Jadi kedua-duanya mati dalam keadaan memeluk ajaran Islam. Pertama tadi dia adalah kafir. Waktu ketika dia berjuang, dia adalah orang kafir. Dia dapat mengalahkan orang Islam tersebut. Setelah dia membunuh, tidak lama sesudah itu dia tertarik dengan Islam. Dan kemudian dia pula berjuang. Dia juga mati syahid dalam perjuangan tersebut. Sesudah dia memeluk ajaran Islam, dia tetap masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Ini kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang hadis. Secara kesimpulan ataupun faedah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini, di dalam kitab Nuzhatul Muttaqin menyebut wujubut taubati minadz-dzambi mahma kabur wa adamul ya'si min rahmatillahi ta'ala. Kewajipan untuk bertaubat daripada dosa, sekalipun dosa yang dilakukan itu adalah besar. Walaupun dosa itu besar, nampak-nampak ya Allah besar, boleh tak Allah ampunkan? Serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa membunuh tadi dalam keadaan sengaja akibat daripada kejahilan yang berlaku pada dirinya, memang disebut. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berlaku telah pun berlaku, kita menyesal, mintalah kepada Allah, Allah yang menentukan segala-galanya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Apalagi segala kesalahan-kesalahan yang telah pun berlaku, segera kita mohon ampun. Jangan kita melihat dari sudut besar ataupun kecil, sebab kaedah yang disebut oleh para ulama, antaranya Abdullah bin Abbas sendiri pun mengatakan radhiyallahu anhuma, dia kata apa, la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa-dosa yang kecil kalau dilakukan dalam keadaan berterusan. Maksudnya dosa kecil ni kalau kita buat dalam keadaan berterusan, ala sikit aja, dia akan bertukar menjadi dosa besar.
kalau kita tidak iringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa besar dia tidak akan menjadi, tidak akan terhapus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dosa besar ini tidak akan terhapus melainkan apabila dia diiringi dengan istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, selalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampunkan dosa-dosa tersebut. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa ini juga akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamul ya'si min rahmatillah, dan janganlah berputus asa daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah menyifatkan dengan sifat Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengampun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa. Allah Maha Penyayang, Allah sayang pada kita. Kerana itu Allah masih lagi meletakkan kepada kita perasaan untuk untuk bertaubat kepada Allah, perasaan takut kita kepada Allah dan menyesal. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, segerakan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baca ni. Yatahakullah. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah tertawa? Wallahu a'lam. Gambaran, jangan kita gambarkan seumpama gambaran kita. Allah tu ketawa macam mana? Yatahakullah. Kita tak mampu untuk kita bayangkan. Macam Allah mendengar kan? Allah mendengar macam mana? Ya Allah, ada telinga ke tidak? Jangan bayangkan buat tersebut. Laisa kamitslihi syai'. Ada kemungkinan sebab itu di kalangan para ulama, kerana nak mengelakkan persepsi yang ada pada diri manusia itu, dia bila bayang saja ketawa macam kita dok ketawa, ya Allah senyum lebar, nampak gigi. Apa lagi yang kita bayangkan bila ketawa? Sebab yang ketawa ni hanya manusia kan? Kambing ada ketawa tak? Tak ada, dia hanya berlaku pada manusia. Akhirnya kita bayangkan dengan bayangan manusia ketika dia ketawa. Kerana itu ulama mentakwilkan. Memang ada orang kata, tak apa, Allah ketawa-ketawa lah, tapi ketawa Allah tu tak sama macam kita, tetap kita akan bayangkan dari kepala kita kan. Oh, Allah ketawa juga ni, mendengar. Tak, jangan kita bayangkan demikian. Kemungkinan ada maksud daripada Allah ketawa itu, Allah begitu sukakan seseorang yang apabila dia telah berjihad di jalan Allah, dia meninggal, dia syahid, dan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tadi asalnya kafir, kemudian maksud setelah dia kafir, dia masuk Islam, dia membunuh orang Islam sebelum daripada itu, dia masuk Islam, perbuatan dia membunuh itu dihapuskan dosanya oleh Allah dan Allah menerima akan taubatnya ketika itu, maka digambarkan Allah ini dalam keadaan bergembira. Ya, jadi gembira ni maksudnya Allah begitu sayang dan juga cinta. Ada sebagian ulama mengambil olahan sedemikian rupa nak menunjukkan tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Adapun dari sudut gambaran Allah ketawa itu macam mana? Wallahu a'lam. Kita ambil ayat yang Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Tiadalah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu bandingan-bandingan yang kita nak gambarkan dan bayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya nampak saya jawab. Dan yang terakhir, pengajaran ni kita tak habiskan, masa tak mengizinkan. Al-Islamu yamhu ma qablahu min jarimatil kufri wa taubatu tamhu ma qablaha minal atham. Islam menghapuskan apa yang sebelumnya daripada kejahatan jarimatul kufr, daripada kesalahan-kesalahan kekufuran pada Allah. Islam, saya masuk Islam, katakan dahulunya saya adalah kafir, maka saya memeluk ajaran Islam, maka Islam telah menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita pada masa yang silam daripada syirik pada Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa-dosa yang telah pun kita lakukan. Adapun taubat pula memadamkan tamhu ma qablaha, memadamkan apa yang sebelumnya daripada asam, daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Islam menghapuskan kekufuran, taubat menghapuskan dosa-dosa kita yang silam. Okay. Islam, dia menghapuskan segala bentuk kekufuran yang berlaku sebelum masuk Islam. Sementara taubat, dia menghapuskan dosa-dosa yang telah pun dilakukan sebelumnya. Itu dia. Bagi seseorang. Wallahu a'lam. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf di atas barang kekurangan-kekurangan yang berlaku. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan diri tuan-tuan sekalian, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, di bawah kebaikan dan lembayung rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Dan sebelum saya tutup, saya jemput jugalah kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, ada kesempatan datang ke masjid Section 16 pada 30 hari bulan hari Ahad selepas Zuhur insyaallah. Dia nak buat lama sangat, nanti takut dah habis datang mana ustaz makanan. Daripada lepas Zuhur tu sampai jam 5 petang lah. InsyaAllah kami akan buka. Sila datang.
Rumah ustaz bila? Rumah ustaz ni ustaz pun tak dapat nak berikan kepastian bila dapat. Wallahu'alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.